Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa man yattaqillaha yaj'al makhraja وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمِين. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah taklim akad pagi Bali Muhammadiyah Masaran yang hadir maupun yang di rumah, alhamdulillah setelah majelis taklim kita libur selama lebih kurang 3 bulan karena situasi wabah virus corona yang melanda Indonesia dan juga dunia, alhamdulillah kita semua masih mendapat limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang kesehatan sehingga kita syukuri dengan mengikuti kajian pada kesempatan ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ira-iran kalau bahasa Jawa, yaitu ibadur rahman, hamba yang disayang Allah, hamba Allah yang maha pengasih. Di dalam buku pedoman hidup islami warga Muhammadiyah dalam bab akhlak pribadi atau kepribadian, di sana disebutkan salah satunya warga Muhammadiyah, pimpinan dan anggotanya hendaknya memiliki sifat, sikap, karakter dan gelar ibadur rahman sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Namun dalam kesempatan ini hanya akan saya sampaikan 3 hal saja sesuai dengan waktu yang tersedia. Adapun ibadur rahman dalam hal ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang dirahmati Allah, hamba kesayangan Allah, hamba yang dimuliakan Allah, alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi, hidup di muka bumi ini dengan merendahkan diri, dengan sederhana, dengan prasojo, dengan tawaduk, tidak takabur, tidak sungkak dan tidak umalungkung. Jadi kita muslim muslimat warga Muhammadiyah hendaknya memiliki sifat ini, dan sikap sifat karakter itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah, dapat kita contoh bagaimana tawaduknya kepada umatnya, bagaimana tawaduknya kepada sahabatnya, bagaimana tawaduknya kepada sesepuh-sesepuhnya. Dalam hal ini dalam surat Al-Isra disebutkan bahwa kita kalau bersifat sombong, congkak, kumalungkung, itu bebasannya ora iso ambles bumi, ora iso melendung ke dini sak gunung, ora iso mumbul sing luwi gunung. Maka disebutkan wala tamsi fil ardi maroha, inna galan tahrikul ardo walan tahrikul ardo
walan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau hidup di muka bumi, berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan sombong. Karena kalian tidak akan bisa ambles bumi dan tidak akan bisa melebihi tingginya gunung. Jadi seberapapun pinter kita, seberapa kaya kita, seberapa tinggi pangkat kita, kita sakti, jinontromenter, ora tedes tapak paluning pandi sisaning gurindo, kita tetap tidak akan bisa ambles bumi dan terbang melebihi tingginya gunung. Nah itulah pentingnya bahwa kita perlunya tawaduk sederhana. Jadi biasanya kalau orang desa, wong desa niku nggih, biasanya digawe niku jane ora mampu ning terus diubupi diobongi. Nek kowe menganggap kabel aku ora moro sok mben. Akhirnya terus utang-utang nanggap-nanggap. Ya itu termasuk sifat yang tidak sederhana, tidak wajar. Jadi menapa menurut kewajaran ini kemampuan ini mawon. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apa mereka diajak bicara dengan orang-orang yang jahil, dihina, dicaci, dicerka, dicerca, diunek-unek nih dengan kalimat dan bahasa yang jorok, rusuh, kasar, saru, tapi mereka tetap menjawab qalu salama. Mereka menjawabnya dengan kalimat-kalimat, perkataan, tembung yang penuh hikmah, penuh nasihat, penuh doa keselamatan. Nah itu artinya apa? Ibadurrahman itu orangnya mempunyai sikap, sifat yang sangat sabar. Sehingga mampu meredam kemarahannya sendiri, walaupun mampu membalas dengan ucapan yang lebih kejam, walaupun ada rumus pembalasan lebih kejam, tapi tidak digunakan. Hal itu dapat kita contoh dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah di Taif, dikejar-kejar, dilempari batu sehingga keningnya berdarah, kakinya berdarah-darah, sehingga istirahat di bawah pohon kurma. Kemudian malaikat penjaga gunung datang, Rasul, umat-umat riyiniku manawi dianiaya kalian, apa Rasul-rasul zaman riyin mana dipun aniaya kalian umat dipuniku, lajeng dungo datang Allah supaya umat di musnahkan. Lalu jenengan izini jenengan lilani gunung niki kulo ledak nih, jangan. Jawab Rasulullah, bapak e, ibu e, iki rugiman dua pokok. Semoga, saya berharap anak-anaknya besok beriman. Bahkan Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, mereka berbuat demikian karena belum mengetahui. Kemudian, orang yang seperti itu berarti bisa membalas keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik. Dalam surat Fusilat disebutkan, itfa billati hi ahsan fa idza ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa may yulaqaw ila ladina sabaru wa may yulaqaw ila dhulbin adzim. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Apabila di antara kalian terdapat rasa bermusuhan atau musuh kebuyutan, pada akhirnya akan menjadi dulur sinorowedi. Dan itu tidak bisa terlaksana kecuali orang tersebut mempunyai kemuliaan dan kesabaran yang tinggi. Jadi kalau coro dalangnya itu Suro Kiro Jayanirat Lebur Dining Pangastuti. Itu yang kedua. Dan yang pertama adalah akhlak. Kemudian yang ketiga, hubungannya dengan Allah, selain ibadah-ibadah wajib, mereka melaksanakan ibadah dan sunat, terutama sholat malam. Waladina yabiduna lirobim sujata wa qiyama. Dan apabila mereka melewati suatu malam, hidup di tengah malam, maka mereka bangun untuk sujud, berdiri, beribadah kepada Rabbnya. Wa minna lirifatah bina filatalak
asa ayyab alfaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam adalah engkau melaksanakan sholat sebagai tambahan, sholat tahajud sebagai tambahan. Dengan demikian Allah akan, insya Allah, Allah akan memberikan kedudukan yang terpuji kepada kalian. Jadi sebagai aktivis, karena orang Muhammadiyah itu semua aktivis pergerakan, maka harus perjuangannya tidak hanya tenaga dan pikiran serta akhlak, tapi dilengkapi dengan kedekatan kepada Allah dengan zikir, doa, baca Quran, terutama sholat malam. Demikianlah Bapak dan Ibu, tiga hal yang dapat kami sampaikan.